Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Suami kepada pelakon Umi Nazira iaitu Dr. Muhammad Izar Anwari mengakui bahawa dia dan isteri lebih selesa menggunakan platform media sosial untuk urusan kerja sahaja berbanding berkongsi mengenai kehidupan pribadi. Menerusi temubual, Dr. Izar berkata mulai awal tahun ini dia dan isteri sudah berbincang dan bersepakat untuk berkongsi mengenai urusan kerja sahaja di media sosial berbanding kehidupan pribadi mereka. Ini kerana mereka mahu mengelakkan diri daripada terkena penyakit AIN. Saya dengan Umi dah bincang mengenai perkara tersebut sejak awal tahun ini. Kami akan buat posting antara satu sama lain hanya melibatkan urusan kerja saja. Media sosial untuk kerja malas nak menunjuk, takut terkena AIN. Di soal mengenai kepercayaan terhadap penyakit AIN, Dr. Izar menjawab penyakit tersebut bukan tertumpu kepada rumah tangga saja, malah melibatkan anak-anak juga. Penyakit AIN ini bukan rumah tangga saja, contoh beberapa tahun lepas kami kongsi pasal anak di media sosial. Kami perasan lepas muat naik posting itu mereka jatuh sakit, siap masuk hospital. Sejak dari hari itu juga kami kurangkan posting mengenai anak-anak, kami tidak terlalu kongsi perihal mereka untuk elak perkara yang macam itu berlaku, katanya.